Hadir bos yang hatinya lagi kacau setelah ketemu dengan mantan yang paling dicintai. Kabar yang cukup mengejutkan ketika TUDM dikabarkan bakal menjadi pengguna pesawat pejuang ringan FA-50 buatan Korea Selatan yang baru. Dan tak tanggung-tanggung Malaysia dipercayai bakal memperolehi FA-50 Block 20 alias versi MRCA kecil atau versi tempur mini yang jelas lebih garang, lebih berupaya dan berkemampuan, pokoknya plus-plus bos. Memangnya pesawat LC Afrit ini telah ditunggu oleh Malaysia dalam tender pengadaan LC Afrit oleh TUDM. Bahkan FA-50 Block 20 yang bakal dimiliki oleh Tentera Udara Malaysia ini akan dilengkapi dengan radar AESA yang memang menjadi yang tercanggih saat ini bos. Dan yang paling penting, berbagai komponen FA-50 itu bakal bersih dari buatan negara Israel. Dan masih ada lagi, FA-50 diyakininya akan dilengkapi dengan sistem Pion Visual Rank dan bisa mengisi minyak di udara bos. Mantap sekali. FA-50 ini juga dilengkapi dengan berbagai senjata ganas yang siap untuk merobek mulut para tetangga yang sering merendahkan Anda, maksudnya musuh di medan pertempuran. Semoga lancar Sulaiman dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bos. Amin.